Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dapur Lulu, teman-teman. Dapur Lulu kali ini membuat gado-gado yang super simple, tapi gak kalah enaknya loh. Nah, ini gado-gadonya dengan sayuran yang apa adanya. Nah, di sini Dapur Lulu memakai kol ya, teman-teman. Dapur Lulu memakai kol, lalu kolnya itu dirajang seperti ini, dan kalian pastinya pun sudah tahu ya. Oke, teman-teman, kita rajang kolnya kecil-kecil. Lalu di sini juga ada perlu menggunakan wortel ya, teman-teman. Jadi ini gado-gado super sehat banget. Nah, teman-teman, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus di channel Dapur Lulu dengan cara like, subscribe dan komennya. Dan yang sudah subscribe, udah perlu mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semuanya. Semoga kalian juga sukses ya, teman-teman. Oke, kita potong menjadi korek api seperti ini. Dan di sini udah perlu menggunakan wortelnya itu 4 buah wortel ya, atau 4 biji gitu. Nah, di sini udah perlu juga menggunakan sayur timun. Nah, timun di sini itu seperti ini ya. Jadi timunnya kecil. Nah, lalu timunnya itu udah perlu buang artinya ya, teman-teman. Nah, dimakanlah juga enak artinya tuh. Kita potong seperti korek api juga sama ya. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman, jadi di sini sudah selesai semuanya, kita campurkan jadi satu. Lalu di sini udah perlu juga punya apa namanya, buncis ya. Nah, kalau buncisnya ini udah perlu sudah dipotong-potong, ini flageran ya, ini flager. Jadi ini esan gitu. Jadi dapur itu selalu ada gitu sayuran ini. Oke, di sini sudah disediakan air panas untuk merebusnya, lalu dikasih garam sedikit aja ya supaya sayurannya itu enggak hambar kalau dimakan nantinya. Kita rebus ya. Jangan sampai terlalu matang ya, teman-teman. Nanti kalau matang, terlalu matang itu enggak enak rasanya kolnya ya. Oke, kita aduk seperti ini dan biarkan sampai mendidih. Oke, di sini sudah matang kolnya, lalu kita angkat aja. Lalu kita rebus juga wortelnya ya, teman-teman. Kita rebus wortelnya juga dan biarkan juga sampai mendidih dan tunggu sampai matang ya, teman-teman. Oke, di sini sudah matang, kita angkat aja. Lalu selanjutnya kita rebus juga apa namanya ini buncisnya ya, kacang buncis, dan biarkan sampai matang juga. Oke, kita angkat karena ini udah matang. Oke, teman-teman, kita angkat. Kita rebus bagian timunnya ya, lalu kita tutup dan biarkan sampai mendidih juga. Nah, kalau sudah mendidih,
kita angkat dan jangan sampai terlalu matang juga ya teman-teman. Jadi kalau matang itu enggak enak, kalau terlalu matang itu jadi masih keras-keras gitu ya. Oke, kita angkat. Lalu di sini dapur Lulu akan menggoreng kacangnya, kacang tanah ini ya. Kita goreng aja, lalu diaduk-aduk seperti ini. Oke guys, di sini udah mateng, udah diangkat kacangnya. Lalu di sini juga dapur Lulu akan menggoreng bumbunya, bawang merah, bawang putih, daun jeruk dan cabai merah ya yang sudah kita potong-potong. Nah, daun jeruk ini biar rasanya wangi dan enak sambelnya nantinya, jadi kita goreng juga ya. Oke teman-teman, seperti ini kita tunggu sampai mateng. Kita aduk-aduk terus, jangan sampai gosong. Nah, di sini kita udah bau wangi ya. Lalu dapur Lulu akan angkat aja. Lalu di sini dapur Lulu lagi malas ngulek, akan di chopper aja atau digiling ini ya biar lembut. Enggak mau ulek lagi malas. Oke, kita giling dan di sini sudah halus ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini udah halus banget, bagus. Dan bumbunya juga, bahan sambalnya di sini dapur Lulu akan dicoper juga. Karena lagi males banget nguleknya, jadi praktis aja seperti ini. Dan kita campurkan juga kacangnya yang sudah lembut tadi. Kita campurkan jadi satu. Lalu di sini tambahkan juga dengan 1 sendok gula pasir atau gula putih. Lalu tambahkan juga dengan garam secukup rasa aja. Dan lalu juga ditambahkan dengan penyedap rasa secukupnya aja. Dan kita chopper ya teman-teman. Nah, di sini sudah chopper. Jadi tadi itu nyopernya itu kita kasih air ya, air hangat, air mateng. Jadi udah ada airnya ya teman-teman. Jadi udah lembutnya itu udah bagus banget seperti ini. Nah, di sini masih kental, akan dapur Lulu tambahkan juga dengan air panas ya. Karena kalau kacang itu makin dingin makin mengental ya, teman-teman. Jadi di sini dapur Lulu masih tambahkan juga dengan air sedikit demi sedikit agar ngepas rasanya. Nah, ini udah ngepas. Oke, teman-teman, di sini juga dapur Lulu punya telur, akan dapur Lulu kupas. Oke, teman-teman, kita akan menyajikannya seperti ini. Menyajikannya itu seperti kita untuk menjual ya. Jadi lebih bagus kalau makan, jadi makannya itu kita lebih berselera kalau menyajikannya kita bagus gitu ya. Oke teman-teman, seperti ini. Karena di sini itu susah banget cari kangkung, cari dedaunan gitu ya, daun pepaya, daun kangkung, daun bayam ataupun daun singkong gitu susah banget. Jadi ya kita manfaatkan aja sayur yang ada di kulkas seperti ini buat dibikin apa namanya gado-gado ya. Jadi seperti ini, dan ini tuh rasanya juga enak banget, nggak kalah sama yang di luaran sana. Oke guys, lalu kita tambahkan dengan bawang goreng ya, dan tambahkan juga dengan
telur yang sudah kita belah seperti ini. Nah, seperti ini, semoga kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Ini resep gado-gado ala dapur Lulu. Semoga kalian suka ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba ya. Bye-bye.